Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hadza ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala al-imam al-qutub al-habib Abdullah bin al-Haddad ila an qala wa qala Ali alaihi wasallam ridha Allah fi ridha al-walidain wa sughtuhu fi sughti al-walidain. Wa qala Ali salatu wassalam thalathun la yanfa'u ma'ahunna amalun: al-ishraqu billah wa 'uqubu al-walidain wal firaru yawm az-zahf. Wa qala Ali salatu wassalam akbarul kaba'ir thalathun: al-ishraqu billah wa 'uqubu al-walidain wa syahadatuz zur. Al-hadis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Selawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Abdullah bin Haddad melanjutkan pelajarannya. Beliau menukil hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang minggu lalu kita membaca daripada perkataan Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah?" Maka Rasulullah menjawab, "Salat pada waktunya." "Kemudian apa ya Rasulullah?" "Kemudian birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua." "Kemudian apa ya Rasulullah?" "Jihad fi sabilillah." Kemudian malam ini Al-Habib Abdullah bin Haddad menukil daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang birrul walidain. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha-Nya Allah ada di ridha-Nya kedua orang tua kita. Ya, ridha-Nya Allah ada di ridha-Nya kedua orang tua kita. Kalau kita pengen Allah taala ridha, maka bikinlah orang tua kita ridha kepada kita. Atau sebaliknya kata Nabi, wasahatu fi sahatil walidain. Murkanya Allah, marahnya Allah ada di murkanya orang tua. Jangan sampai kita membuat orang tua kita murka, maka akan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah orang tua kita redha kepada kita sehingga Allah pun akan redha kepada kita. Qala Ali salatu wassalam, dalam sabda yang lain beliau membawakan daripada hadis yang lain, salatun la yanfa'u ma'ahunna amal. Ada tiga yang mana tidak akan bermanfaat walaupun dia beramal banyak. Tidak ada manfaatnya walaupun dia beramal baik, beramal banyak dan lain sebagainya daripada kebaikan-kebaikan kalau dia tiga golongan tersebut. Yang pertama apa? Al-isyrak billah. Orang yang musyrik kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah. Mayan fa'amaluh, tidak bermanfaat amalnya. Mau dia seperti apa dia beramal, tidak ada manfaatnya orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dia baik kepada orang seperti apapun, tidak berdampak daripada untuk akhiratnya dia. Ya, tidak berdampak sama sekali untuk akhiratnya dia. Yang kedua yaitu wa'ugugul walidain, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Uqukul walidain, mau dia orangnya gemar sedekah, mau dia orangnya rajin ibadah, mau dia orangnya apapun dari kebaikan, la yanfa, tidak manfaat kalau dia uqukul walidain,
tidak bakti kepada orang tua, apalagi melawan kepada orang tua, apalagi di akhir zaman membentak orang tua. Di akhir zaman seperti ini ada yang memenjarakan orang tua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai kita termasuk daripada golongan tersebut, sehingga amal-amal kita tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu yang ketiga, wal firar ya mazhab. Orang yang lari ketika diajak perang atau ketika waktu itu berperang, ketika Nabi hayya 'alal jihad sudah jalan bersama rombongannya Rasulullah, tapi dia kabur atau pura-pura sakit, maka apa? Tidak manfaat, ya, tidak manfaat sama sekali daripada amal-amalnya, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain konteksnya sama, akbarul kabair, kata Nabi. Qala Ali sallallahu alaihi wasallam, akbarul kabair, dosa besar dan paling besarnya dosa besar. Paling besarnya dosa besar. Dosa besar udah luar biasa. Ini paling besarnya dosa besar, salah. Ada tiga. Apa itu? Al-isyrak, yaitu musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, uququl walidain, tidak bakti kepada orang tua, kurang ajar kepada orang tua. Kemudian wa syahadatuz zur, saksi palsu, ya, ketika dibutuhkan saksi ternyata dia palsu, itu dosa besar. Nauzubillah min dzalik, tsumma nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita istiqamah setiap malam Minggu, bisa membaca kitab Imam Haddad, Ahli Abdul Haddad, bisa membaca maulid sehingga kita bakti kepada kedua orang tua kita dan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kita bermanfaat buat dunia kita, bermanfaat buat akhirat kita. Amin. Ya rabbal alamin, kita doakan guru kita Imam Hasan panjang umur, sehat selalu, dikabulkan hajat insyaallah, dan kita semuanya, ya, apabila datang waktu kita insyaallah ايت حسن الخاتمه عند الموت ربنا تقبل دعاءنا سميع عليم تقبل دعاءنا والسلام اخر دعواهم الحمد لله رب العالمين عفو